Halo guys, ketemu saya tuh bersama Eko Setiawan tuh nih guys, Sunset guys, ya Sunset online guys. Di sini kita mau ke Sunset kita karena Sunset adalah anu apa namanya pembayaran STNK gitu guys, sebetulnya itu kan harus apa namanya teratur guys, karena apalagi kalau pajak itu tahunan itu katanya 2 tahun kalau nggak bayar pajak maka motornya katanya jadi bodong guys, ya, ngeri ya guys ya. Ya makanya kalau bisa bayar guys, harus guys. Nah ini namanya BR guys, tuh BR benteng retis tuh, benteng retis. Nah ini Honda guys, ini Honda, ini Honda, ini Honda, ini Honda, ini untuk mobil-mobil yang kelas guys. Karena tahu sendiri Honda kan juga kelasnya lumayan guys. Yeah. Langsung saja kita membicarakan apa namanya SGBT alias Citayam Fashion Week 2022 guys. Ini aku DM karena Citayam Fashion Week 2022 itu membicarakan soal fashion tentang Citayam, tentang SGBT. SGBT itu singkatan dari apa namanya Sudirman Citayam Bogor Depok, ya itu di daerah Sudirman tuh guys, karena sekarang ini rolling guys, rolling ya ini karena semakin lama semakin menggelir ya, karena apa namanya perkembangannya si Cici, si Cici sama si apa namanya tuh si Wahyu, si Bono itu apa namanya itu ada diskon guys, gratis OD 50% lumayan guys, ya itu kan membangun menggelir guys, karena perkembangan si Putih itu semakin lama semakin tinggi guys, karena itu di sana juga ada itu guys, medi dan sebagainya, kalau mau beli apa-apa itu ada itu bisa, dan macam-macam ada perlengkapan rumah tangga dan apa namanya semua yang ada yang kami inginkan ada sih ada, dan karena si Putih itu di duku atas guys itu ya, itu namanya duku atas, ada kopi janji jiwa juga di sana menyelenggarakan apa namanya per kumpulan kemarin itu menghadiah kepada guru dan sebagainya, janji kopi janji jiwa itu menghadiah karena sudah seringnya di sana itu apa namanya juara antara 1, 2, 3 itu kopi janji jiwa, dan kemarin lagi itu banyak sekali yang datang di sana itu baik itu para pejabat maupun para artis-artis guys, ya kita bandingkan dengan di Bandung juga ada karena mau menggunakan Bandung Fashion Week itu kemarin baru ada promo jazz itu guys di kota Bromo Malang itu baru dan sebenarnya dan sekarang lagi apa namanya San Mori guys, waktu itu San Mori nah itu para pejabat baru datang itu kayak si Anies Baswedan, si wali kota Jakarta sama apa namanya kru-krunya kru-kru-kru-nya sama apa namanya ini Transmart ini yang merah-merah ini merah-merah ini Transmart di Semarang juga ada guys tuh Semarang Transmart Kalimantan dan sebagainya itu Bumok sini Bumok itu dulu pernah terjadi apa Bumok itu berbes Bumok itu guys berbes karena apa namanya bahan kimianya dari Bumok itu berbes dulu pernah itu kejadian di situ. Nah itu sekarang lagi ke Citayam Fashion Week 2022 itu ada Anies Baswedan wali kota Jakarta, gubernur Jakarta sama juga ini apa namanya wali kota Jawa Barat si Ridwan Kamil yang saya pernah undang itu donasi itu dan juga donasi apa namanya kayak ACT dan sebagainya itu kan sekarang jarang tidak lain kenapa apakah karena sesuatu hal atau karena apa jarang ACT ya pak ya, ya terus ini rumah sakit Banyumanik ini dari mana ini ya terus karena sesuatu hal makanya jarang ACT dan sekarang di bulan kami itu kan apa namanya seperti yang kemarin kemarin anak-anaknya itu anak satu-satunya cowoknya itu si Itapa itu siapa itu yang ter apa namanya ter kerincir di air itu di Swiss gitu ya, nah itu super indo guys
Nah, dia super gitu. Nah, ternyata dari kami juga ikut-ikutan fashion week, juga banyak artis-artis juga di sana. Itu artis-artis yang terkenal maupun tidak terkenal, kayak Baimuang, Paula, terus sama Pak Ati, Pak Ali Sugiji, terus yang lalu apa namanya si si siapa? Lupa saya namanya. Oh, itu si Bina Nose dan tentunya itu Zis, yes. Si Bina Nose, Titi Sunandar, terus Esi, terus Esi itu enak sekali, guys. Esi itu apa, turis itu, guys, terkenal di Semarang itu, guys. Dulu di Bandung juga sekarang ada di Semarang, guys. Esi, guys, enak, guys, itu, guys, Esi, guys. Terus si Rina Nose, Titi Sunandar, Arafah, pemain sinetron yang di anak sekolahan itu, guys. Nah, itu, guys, tuh enak semua, guys, ya. Terus sekarang lagi tren-trennya lagi, apalagi kemarin Paula Baimuang itu menyelenggarakan upload mengasih hadiah berapa ratus juta itu untuk Bumi dan sama si sama si siapa namanya sama si Bumi sama si siapa namanya Jeje itu berapa ratus juta untuk Fashion Week di Tanah Abang, supaya menyelenggarakan Fashion Week di Duku Atas Tanah Abang. Itu terkenal mahal sekarang, jadi videoclip, artis videoclip di salah satu grup musik yaitu si Jeje sama Bumi-nya itu, guys. Ya, itu salah satu perkembangan tersendiri dari Jepang, guys. Ya, aneh ya, guys. Ya, mungkin kayak Paris Fashion Week kayak gitu mungkin kali, guys. Ya, memperkenalkan proses diri, sentral aksesoris, guys. Aksesoris apapun juga itu. Kita lihat nih di Jalan Cemara itu, guys. Nih Jalan Cemara yang apa namanya, guys? Jalan Cemara dan Yumani yang itu apa namanya, yang seorang polisi apa itu ketangkep ditembak apa namanya istrinya ditembak sama polisinya bapak apa namanya si siapa namanya suami sendiri katanya Cemara bapak Cemara Raya ini Cemara Raya, guys. Wah, memprihatinkan ya, guys, ya. Ternyata malah suaminya sendiri katanya yang menembak istrinya itu. Wah, ngeri. Pokoknya hati-hati, guys, ya, itu cemerlang, guys. Agar nanti, guys. Nah, untuk itu, makanya berhati-hati, guys. Sekarang kejahatan itu merajin juga, guys. Hati-hati, guys. Polisi saja bisa membuat istrinya keok, guys, di Jalan Cemara ini, Banyumanik, Semarang, guys. Sebutkan saja di Rotabu tidak terjadi, ya, guys, ya. Nah, langsung lanjut ke masalah yang lain, guys. Apa namanya tadi? Sampai ke mana tadi, guys, pembahasannya? Itu mak video clip, ya, itu video clipnya si Cici sama si Bumi, ya, guys, ya. Lumayan dapat jadi video clip, ya. Tapi sayangnya itu ini SMA 9, guys, bukan SMA 9, guys. Lagi ada cara apa ini, guys? Ini kayaknya rame banget nih, guys. Pengumuman kali, guys, ada acara pernikahan kali, guys, ini, guys. Pernikahan tersendiri biasanya ini, guys. Pernikahan lagi zaman lagi anu-anu musim-musimnya kawin ini, guys. Kawin, status di KTP, kawin, status di KTP, kawin, gitu lagi, ya. Lagunya si itu, siapa namanya? Lagunya si ini, si artis-artis itu, siapa namanya? Kawaliban, ya. Kawin, walaupun Aman Awali, guys. Masih dulu Aman Awali, masih berkutat dengan ceritanya tentang Aman Awali, wali kelima, bukan wali sama, ya, tapi gitu. Nah, lanjut lagi nih menuju ke Jalan Jati Raya, guys. Nah, ini juga ramai nih, guys, buat pernikahan biasanya nih, guys. Wih, ramai sekali, padahal ini hari minggu mahari punya orang-orang, banyak sekali orang berkegiatan bermalam lampu ya, dan sebagainya nih, guys. Langsung ke mana tadi, Bumi, ya.
thì mới ham mà chỉ 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 là như tiền đồng đấy nè và mình thấy là và terkenal ya semoga saja ada yang mau menyusul mereka semua, siapa tahu ada yang mau menyarankan menjadi seperti mereka hanya kerja saja yang kita berjuang guys, karena namanya juga perjuangan hidup ya guys ya, ini punya juga perjuangan nih, mencari budget nih guys, gak nih guys aduh ini motornya tentara ini guys, aduh bagian tentara ya guys. Oke, di sini nih pasar pos ini nomor pos nih dan antar pos antar pos tuh banyak sekali. Kami sekarang malah menjadi para kurir-kurir ya guys. Jadi antar pos itu menyurat-menyurat. Sehingga sekarang jaring karena surat-menyurat itu pakai apa nama elektronik jadinya ya begitu sekarang pakainya ya kurir. Oke, sementara di situ, di sini dulu kita sambung nanti di lain kesempatan bersama Ekos Jalan Cengah, bersama Ekos Jalan Cengah membina, menggelira, membahana, menggelira dan mempesona. Oke, bye bye. Sejuta ya ternyata ya ngomong-ngomong sejuta ya Pak Siswi kupo jangan berhasil ya sih ada lonawan karena itu roti erotis dulu aku ya itu apa ya mungkin saya mau naik turun di atas transnya.